Perkenalkan, saya Haryanto atau lebih dikenal dengan Mas Jeber selaku panitia Lomba Merpati Balap di Dusun Curaketangi, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Kegiatan ini kami adakan yaitu tujuannya untuk silaturahmi dan mempererat persaudaraan antar para pembalap pemilik burung balap merpati, dan juga untuk lebih menyehatkan badan, untuk cari kesenangan, tidak lebih dari itu. Yo rawa nggak tamu kan tuan rumah tuh. Yut. Sip. Monggo. Amit pak. Oke oke. Enggak ben, enggak. Diadakan mungkin sekitaran 2 bulan sekali. Insya Allah kita adakan event. Untuk kategori lomba itu ada junior, senior, kelasnya, kelas-kelasannya itu ada untuk junior 19, junior untuk 18, ring tahun 18 sama 19, ada senior, biar para pemilik burung merpati ini bisa menunjukkan calon-calon pembalapnya. Untuk peserta kita tidak membatasi atau setelahnya open lah, dari semua kalangan, dari daerah manapun itu kita boleh, silahkan. Majuan ayo. Untuk merpati, lomba merpati balap ini ketangkasannya lebih ketangkasan dan kecepatan. Jadi kalau memang contoh nih, biarpun burung Anda di depan, ya kan, tapi kalau tidak istilahnya pas di tangan, jadi joki itu benar-benar harus siap gitu, kesiapan mental, fisik, dan kesiapan mata dan segala macamnya. Jadi soalnya kecepatan merpati itu wah cepat sekali, jadi kalau kita nggak siap bisa kalah gitu. Hai.
untuk prospek merpati balap ke depan bagus. Soalnya dunia merpati itu lebih ke, ya seperti saya bilang tadi, lebih ke happy ya. Ya, dunianya itu kalau merpati itu happy, tersenang. Tuh. Jadi di lapangan itu ketemu teman, saling tukar pikiran atau saling inilah nunjukkan terahnya ini ya kan, terakannya ini punya saya, punya mu gimana. Itu lebih ke itu bercanda, bergurau gitu sambil ngopi. Itu. Jadi biarpun nanti waktu pertanding itu tensinya tinggi, tapi setelahnya ya tetap ketawa gitu, seneng. Jadi tidak ada itu istilahnya gimana ya, kecewa. Ya kecewa sih, ya pasti ya. Cuman buntut-buntutnya juga nanti setelah itu tetap happy, gitu. Tetap seneng. Ya. Yeah.